Yes, kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Gimana aku bisa ikhlas melepas Mas Dian? Dan pastinya Tias itu kelepek-kelepek yang mendapatkan ciuman dan juga dekapan dari sang suami. Ya pastinya sebenarnya inilah yang diharapkan Tias. Oh, Mas Dian, sikapnya selalu penuh perhatian. Kamu yang ngawasi rumah Tias kan? Meracuni Tias. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Kobra yang berhasil mendapatkan Franz dan terlihatnya di sini Kobra pun langsung menghajarnya dan ternyata ada Gino di tempat itu. Siapa Hani? Saya. Bisa-bisanya Mama sama Hani kirim makanan beracun untuk Tias. Kenapa? Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Dian yang mendatangi rumah Pak Sigit. Dian begitu sangat marah dan mengatakan kalau Hani dan juga Wulan telah mengirim makanan beracun untuk Tias. Seketika itu juga Sigit marah dan menampar Wulan. Bajunya Hani bisa ada di apartemen Zidan. Kemudian terlihat ya Dian itu keheranan kenapa ada baju-baju Hani di apartemennya Zidan. Tentu saja Dian pun jadi bingung dan bertanya-tanya sendiri. Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya Hani yang mendatangi Tias melabrak Tias menjambak-jambak rambut Tias. Hani benar-benar gak terima karena difitnah telah mengirimkan makanan beracun untuk Tias. Dan sekarang ini Hani sedang berada di rumah Tias dan Hani pun mengatakan juga kalau dia dan juga Dian itu sudah melakukannya. Dan pastinya nanti kata-kata Hani itu akan sangat membuat Tias kecewa dan membuat Tias kembali menjauh dari Dian. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya nanti ya? Karena sekarang ini Dian lagi dibikin bingung dengan apa yang dilakukan oleh Zidan. Karena di apartemen Zidan itu ada baju-baju Hani, pastinya Dian pun jadi rada-rada heran dan penasaran. Dan nampaknya Zidan punya rencana rahasia untuk membongkar semua kebusukan Hani. Nah tentunya pasti makin penasaran kan apakah yang akan Zidan bongkar ke Dian? Simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.